Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak jeduk alik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 19:12. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal, klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian panjangkan saja sampai di bagian detik 5:11 menggunakan yang ini. Tambahkan saja foto yang beda di bagian sekitar awalan sini ya guys ya. Nah, seperti ini. Kalian klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, tambahkan lagi foto yang beda. Nah, untuk fotonya kalian panjangkan sampai di bagian detik 7:11 menggunakan yang ini. Nah, di sini kalian tinggal masuk aja ke bagian awal sini ya. Nah, di bagian detik 5:11, di sini tuh kalian tinggal pilih saja bagian blending, tandain di sini, dan di bagian awal ini kalian tinggal ubah saja guys menjadi 0 ya untuk yang 100 ini. Jika sudah kalian pilih yang ini, salin satu layer dan kalian tinggal tempel aja guys di bagian sekitar sini ya. Pilih yang ini di detik 6:20, pilih yang ini dan tempel satu layer. Ini bakalan pas ya dengan beatnya untuk keyframe-nya karena tadi sudah kita atur di bagian sini guys. Nah, kalian tinggal cari lagi deh, paskan di bagian 20 kayak gini. Pilih yang ini lagi, tempel lagi. Nah, cari lagi 20, tempel lagi. Cari lagi 20 ya, kayak gini detik 20. Yang awalnya nggak usah dilihat ya, yang penting jaraknya kurang lebih seperti ini guys. Pilih yang ini dan tempel. Nah, kayak gitu aja guys sampai di bagian akhir ya. Nah, oke, ini kalau misalnya kurang panjang, kalian tinggal panjangkan saja guys menggunakan yang ini. Kembali saja ke awal ya, kita tinggal ganti fotonya untuk yang ketiga kan. Ini yang pertama kayak gini, ini kedua, terus ini yang ketiga. Kita klik foto yang ketiga, pilih color and fill dan ganti saja guys fotonya. Kalian klik saja fotonya, pilih bagian color and fill, pilih yang ini dan ganti. Contoh seperti ini. Kalian tinggal klik saja tanda plus di bagian kanan atas ya jika sudah diganti. Nah, kembali kalian klik saja foto yang kedua ini guys, yang di sebelah kanannya maksudnya ya, yang keempat. Dan kalian pilih color and fill lagi, pilih bagian yang ini, ganti lagi guys fotonya. Contoh seperti ini. Nah, jika sudah kalian tinggal ganti aja. Di sini kalian tinggal ganti-ganti aja ya guys ya untuk fotonya. Sampai di bagian foto paling akhir. Nah, kayak gini. Ini simpel aja ya, kita bikin tutorialnya kayak gini dulu guys. Soalnya saya lagi ada urusan juga, jadi ya kita bikin simpel dulu ya. Nah, oke, jika sudah selesai, ini kita tinggal klik saja bagian foto paling akhir ya. Masuk aja guys di bagian detik 18:20. Pilih blending, tandain di bagian detik 18:20 dan di akhir jadi 0 supaya nanti hasilnya nutup kayak gini akhirnya ya. Oke, ini udah jadi guys kayak gini aja simpelnya. Kita tinggal klik saja foto yang paling awal, pilih bagian efek dan tambahkan efek guys. Pilih bagian distort atau warp dan pilih bagian ubin atau tiles. Aktifkan, kembali tambahkan lagi efek, pilih bagian blur dan pilih buram gerak ya atau motion blur. Pilih titik 3 di bawah, salin efek dan tempel ke semua foto sampai di akhir ya seperti ini. Klik fotonya, pilih efek, titik 3, tempel. Nah, soalnya ada yang nggak bisa tempel gaya guys ya, jadi kita pakai tempel efek aja supaya semuanya bisa kena juga. Nah, jadi kita pakai tempel efek aja ya. Ada yang komen soalnya masih ada yang tidak bisa tempel gaya guys untuk AM-nya. Nah, karena ini udah jadi, kita tempel sampai di akhir. Kita kembali ke awal aja guys. Nah, di bagian sekitar sini ya, detik sekitar berapa ya? Nah, detik sekitar
di sini aja kali ya. Mana ya? Oh, 6:15. Berarti kita kembali ke awal di bagian detik 4:15-an guys di sini. Klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak dan kalian pilih bagian move dan transport. Di sini tuh kalian tinggal geser aja ya untuk yang kotaknya atau persiginya ini ke bagian sebelah kanan sampai hilang setengahnya ada setengahnya hilang. Pilih bagian icon ketiga untuk cek posisi. Nah, kalian bisa ikutin ya atau paskan seperti ini guys, setengahnya ada setengahnya hilang. Nah, untuk bagian posisinya jika sudah pas seperti itu, kalian tinggal pilih yang 200 ini untuk kalian zoom menjadi sekitar 4600 ya. Checklist ini kalian tinggal panjangkan sampai di bagian detik 7:11 menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih saja bagian bentar, ini kayaknya kurang panjang nih guys, di bagian detik 4:10 aja deh supaya panjangnya nanti lebih panjang ke awal sedikit. Nah, jika sudah, pilih bagian efek dan kalian tambahkan efek salin latar belakangnya di bagian lainnya di bawah sini guys. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian distort shadow warp dan pilih bagian lengkungan gelombang atau wave warp. Untuk bagian tahap, tandain di bagian awal sini ya. Nah, di awal sini itu 0, di bagian tengah sini jadi 1, di akhir jadi 2 guys. Masuk ke tengah, pilih kurva 3, sebelahnya 2. Nah, kembali, untuk sudutnya kita tinggal ubah saja ya menjadi 114. Jaraknya 10, magnitude 0, tandain di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah kalian tinggal naikin jadi 7. Masuk ke tengah awal, pilih kurva kedua, kasih seperti ini. Sebelahnya 3 seperti ini. Kembali, pilih titik 3 ini ya, dan gandakan. Klik saja lengkungan gelombang bawah, untuk bagian sudutnya 58. Bentar guys, saya cek dulu ya, bagus nggak hasilnya. Oh, dianya kayak terlalu cepat ya. Jadi kita kasih gini aja guys untuk kurva bagian magnitude-nya. Nah, kayak kedua aja. Sini kedua, ketiga. Untuk bagian lengkungan gelombang juga yang di bagian magnitude. Seperti ini, simpel aja ya. Supaya nanti dianya enggak terlalu cepat gitu guys. Gitu ya. Kalau misalnya kayak kurang bagus gitu guys, kalian tinggal sesuaikan aja ya. Nah, ininya untuk bagian kurvanya, misalnya kurang kayak gini, kalian boleh digituin. Kalau misalnya enggak, maksudnya kayak sudah cukup gitu ya, biarin aja guys. Oke. Okay? Nah, di sini kayaknya kurang besar deh ini ya. Kita kasih 5400 coba. Nah, gitu aja kita cek. Kita tinggal klik aja persegi panjangnya. Di sini saya pakai 5400 ya untuk zoomnya. Pilih yang ini guys, jika sudah salin satu layar dan tempel di bagian detik 6:15. Pilih yang ini, tempel satu layar. Nah, kita tempel juga di bagian sini ya, sekitar 15-an guys. Wah, nggak pas ya karena tadi kita udah zoom, sudah panjangin. Nah, berarti jadi sekitar detik 8:10 di sini. 8:10, kemudian 10:10, 11:10, 12:10. Kemudian di bagian detik 14:10 dan di bagian detik 16:10. Nah, oke, ini udah jadi, coba kita cek. Oke, jadi kayak gitu aja ya, simple banget guys, kayak gitu doang ya. Nah, karena ini udah jadi ya, kita tinggal tambahkan saja untuk CC atau coloring-nya. Seperti biasa di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, CC-nya itu yang ini guys, efek glitch yang biasa ya kita pakai. Nah, pilih yang ini, kalian tinggal pilih semua, pilih yang ini lagi, salin aja semuanya. Dan kalian tinggal tempel aja di proyek kalian yang paling atas ya. Nah, pilih yang ini, tempel aja 7 layer guys. Nah, untuk CC ini kalian tinggal panjangkan aja sampai di bagian akhir. Oh, ini sudah pas ke akhir guys. Jadi kita tinggal pangkas aja ya kalau misalnya kepanjangan. Nah, kemudian di sini saya tidak pakai untuk bagian CC ini ya. Bagian CC peglitch-nya saya tidak pakai, sama efek grup yang paling bawah saya tidak pakai guys. Jadi hanya ada CC yang normalnya aja di atasnya yang saya pakai ya.
Nah, ini udah jadi sih kayak gini aja. Jika sudah kalian tinggal pilih pengaturan di atas, 30 jadi 60 dan kalian tinggal ekspor aja, guys. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. See you the next time video, guys. Bye, sampai bertemu di video berikutnya. With the